Saat ini, hampir semua handphone telah dibekali dengan aplikasi perekam layar bawaan dari perangkat masing-masing. Tetapi, ada sebagian handphone yang tidak memiliki fitur tersebut. Itulah alasan kenapa kamu perlu mengunduh aplikasi perekam layar dari pihak ketiga. Dan berikut beberapa aplikasi perekam layar terbaik versi Ahmad Bangpu. Nomor 4. Mobi Perekam Layar, Editor Video. Aplikasi dari Video Recorder, Game Recorder dan Editor Studio. Aplikasi yang telah didownload sebanyak 10 juta kali ini memiliki ukuran file 20 MB dan beberapa fitur utama. Antara lain, Anda dapat merekam audio internal. Antarmuka yang sederhana memberi Anda pengalaman pengguna yang lebih baik. Tutup jendela mengambang dengan satu ketukan untuk merekam video tanpa bingkai. Anda dapat dengan mudah mengambil tangkapan layar yang jelas, mencoret-coret atau menambahkan subtitle di atasnya. Gunakan facecam untuk merekam reaksi Anda dalam video. Atur waktu hitung mundur sebelum merekam, naikkan volume untuk merekam audio eksternal. Anda juga dapat mengonversi video menjadi file MP3. Orientasi otomatis, menyediakan perekaman potret dan landscape. Nomor 3. Screen Recorder, Fitma Perekam Layar. Aplikasi dari Fitma Video Studio ini memiliki ukuran file yang cukup kecil, yakni hanya 4,4 MB saja dan sudah didownload sebanyak 10 juta kali di Play Store. Meskipun ukuran filenya kecil, namun fitur di dalamnya cukup komplit. Misalnya saja Anda dapat merekam layar dengan akses semua fitur perekam layar. Tidak ada langganan. Aplikasi ini juga cocok untuk gamer, vlogger, dan pembuat konten lainnya, termasuk untuk pebisnis, di mana berkomunikasi melalui video semakin umum layaknya email. Jika Anda tidak suka dengan tanda air dalam video Anda, maka Anda tidak perlu khawatir karena tidak ada watermark dalam aplikasi ini. Anda juga dapat merekam layar dengan facecam lewat aplikasi ini. Privasi Anda dijamin aman, karena file disimpan secara lokal di perangkat Anda. Tidak ada yang bisa mengaksesnya kecuali Anda sendiri. Nomor 2. Easy Screen Recorder Norwood. Aplikasi dari Easy Screen Recorder ini telah didownload sebanyak 50 juta kali di Play Store. Untuk fiturnya sendiri hampir sama dengan aplikasi yang saya bahas sebelumnya. Hanya saja ada fitur tambahan yakni Anda dapat rekam layar sekaligus live streaming. Seperti di YouTube atau Facebook. Nomor 1. Perekam layar, rekam layar dan suara, X-Recorder. Aplikasi dari InShooting ini bisa dibilang aplikasi rekam layar dengan fitur terlengkap. Terbukti dengan ulasan dan rating yang cukup memuaskan di Play Store dan telah didownload sebanyak lebih dari 100 juta kali. Itulah tadi beberapa aplikasi perekam layar terbaik versi Ahmad Bangpu. Jangan lupa pakai masker dan sampai jumpa.